Udah ready, siap tempur. Nih teman-teman, kita lagi ada di posnya Dapur Mancing. Ini yang suka nongol di YouTube-nya Dapur Mancing. Pak siapa, Pak? Ibo. Pak Ibo, ya lupa deh. Nah, nih teman-teman. Mampir ke sini, lokasinya ada di Halim ya? Halim. Arah Halim. Ternyata dekat, saya di ujung aspal, Pak. Wah, dekat banget ya. Iya. Ya, mampir ke sini. Main ke sini. Iya, sharing-sharing lah nanti. Ya. Untuk nextnya, oke. Tapi ini ada 6.000-nya ada. Bawa. Ini lebih dekat. Bertiga aja dia. Dia leader. Leader. Apalagi main di tempat sekarang ini nih. Mancing pinggiran tuh. Iya. Yeah. Tiga uluran, tiga kali uluran ya, ikan mainnya di atas. Kita pakai suara-suara dikit biar sering-sering ya, ngeluarin dikit lah. Wih, baik. Salmon strike pemirsa. Wih, ikannya lompat-lompat pemirsa. Mantap. Reel seekingnya mantap pemirsa, jeritannya kring 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 lap lap lap.
apa bilang lagi lap Amis. Lap. Lapnya mana? Ini lepas ini. Bagus lah. Ini guys. Jangan lama-lama, cepat baru habis. Wah, bener dibegal. Iya. Tanya lama-lama pakai ini langsung PE-nya itu diajar. Iya, biar gak dibegal ya. Langsung strike lagi. Langsung reload. Joran kedua. Joran tornado forjetnya lagi dibegal guys. Kita pakai yang ini. Pakai Daido Trisula dari Majapahit. Aduh, kalau yang ini enggak ada bunyi seringnya, guys. Karena flickernya dicopot. Oke. Gede. Lumayan. Lumayan ini. Ini pakai yang speed aja enggak? Balang itu gimana pakai yang darur gitu. Mantap, guys. Laut sekarang sedang musim barbut, teman-teman. Ayo digas. Alu-alu. Damar gedenya, damar kecil ya? Oh itu dia. Oke lanjut lagi pemirsa. Kasian nih, barak udah banyak ini, bocah kecil itu tuh pengen barak udah. Ikut juga semua ya. Pamerkan. Hilang. Lepas. Aduh.
Yang depan mana suaranya? Itu menunjukkan 1.57 menit pemirsa, hampir jam 2. Mana suaranya? Wih, mantap guys. Lapen di Mas habis tarik pemirsa. Oke Mas, terus tarik. Iya, yeah. mainkan. Wih, mantap. Oke, wah dihajar lagi dia di atas tuh badannya. Okay. Badannya bupeng. Pemirsa, hey. Jadi kameramen dulu aja. Tuh badannya. Wih, nyeramkan. Diajar lagi sama Bargo, sama bapaknya. Oke, lanjut pemirsa. Sini ya. Udah kagak nyala mesinnya. Oh, dari solar sono ya, kapal itu ya? Itu bagan. Iya. Bukan dari kapal ini. Anginnya sih badannya bocil-bocil. Iya, dia loncat. Marah-marah kita. Dapat cash. Dapat lagi. Mantap. Oke, pemirsa, kita lihat hasil akhirnya barakudanya udah atau lalunya dapat berapa ya, biar nggak kepanjangan. Lanjut. Oke pemirsa, kamera kita nyalain lagi, udah setrek bertubi-tubi pemirsa, gak ada ampun. Gede nih kayaknya. Baby deh. Rajin kok. Rajin, mungkin rajin. Emang size segitu mau bilang lagi. Isinya kita segitu ya. Iya. Ini gedean dikit lah. Mantap nih guys. Udah dapat banyak. Kan gede kayaknya nih. Harian gede. Iya. Malah dipenggali. Tadi timah kecil-kecil di situ kok. Ini. Nambah.
Tuh kan nyer-nyer mulu kan. Biarin deh main atas ya. Tegal mulu, males. Ape. Pas naiknya kejauhan diajar ya. Makan dulu. Cek box. Gelap. Waduh. Gua minta nyemplung ini. Mantap. Strike perdana ganda saran ya. Abang, tadi malam sudah dapat sebox penuh. Alu-alu sekarang nih, kita kasar, lihat ada kasar ikan apakah akan naik. Kita main dasaran guys. Serokan. Tidur bangun. Wah, talang. Kuro ya? Iya, Kuro. Kuro tahayul. Mana? Gimana rasanya? Mantap. Mancing mania. Mangap. Awas lompat. Taruh bawah aja serokannya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Apa kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu, banyak duitnya dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita kembali mancing ngapung lagi pemirsa. Bertepatan di hari Sabtu ya, tanggal 8 Juni 2024. Dan hari ini ngapung bersama kapal baru dan teman baru pemirsa. Ya, siapa aja kawan-kawan yang hadir hari ini dalam episode mancing kali ini? Posisi mancing kali ini berada di sekitaran Pulau Damar pemirsa. Dari malam tadi kita berangkat setar dari Marunda menggunakan kapal Brion Fishing Marunda ya. Ya, Brion Fishing Marunda nama kapalnya. Start dari jam berapa tadi ya? Jam 10-an lah ya. Nah, kita mancing malam dulu di hari Jumat malam dan berhasil mendapatkan ikan yang banyak pemirsa. Oke, nanti kita spill kapalnya dan lihat hasil sementaranya ya pemirsa. Ini rencana mancing sampai sore nanti jam 3 sore baru pulang sepertinya, atau nanti sampai umpan habis ya, baru selesai. Oke pemirsa dan permisi ya. Langsung aja kita simak video strike-strike-nya. Tapi sebelum itu mari kita cek kapal dan teman-teman saya nih, siapa aja. Ini dia, selamat menyaksikan. Oke pemirsa, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.30 dan saat ini berada di posisi Pulau Damar ya, dekat, masih agak jauh sih. Nah, untuk kapalnya seperti apa pemirsa? Terpantau seperti ini. Panjang kira-kira berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 meter lah kalau nggak salah. Ya, kemudian fasilitasnya ada apa aja?
Ada toilet. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini dia. Tara. Kemudian ada tempat umpan hidup. Nah, lengkap dengan serokannya pemirsa. Kemudian alat masak. Jika ingin sewa dengan sekaligus makannya ya. Di sini sudah disediakan alat masaknya. Kemudian di atap ini bisa juga dibuat mancing. Di sini ada tangga. Oke, selanjutnya ada tempat menaruh joran. Ada sekitar 8. Kanan kiri. Kanan 4, kiri 4. Namun di belakang juga bisa ya. Buat mancing. Oke. Selanjutnya sudah juga disediakan box ikan. Dan ini dia pemirsa, spill sementara ya. Hasil tadi malam ikan barakudanya alu-alu ya. Sebok full. Iya. Oke. Kemudian di sini ada tempat lesehan buat santai-santai, buat tiduran. Kemudian kita ke depan, ada apa aja? Nah, ini ruang kemudinya pemirsa bersama kapten. Kaptennya bapak apa yang itu? Oh, yang depan. Ini bapak ABK. Ya. Pak siapa? Iwan. Pak Iwan. Kaptennya? Salam. Pak Salam. Yang punya kapal? Pak Marbun. Pak Marbun. Oke. Kalau Pak Rudi itu siapa? Ya, ininya dia juga kerabatnya. Oh, kerabatnya. Oke. Untuk situasinya di dalam kapal seperti ini pemirsa, sudah lengkap dengan lampu juga. Ya. Kemudian alat masaknya sudah sedia gas dan kompor. Berikut juga teko ada untuk bikin kopi. Nah, kita ke depan. Maaf. Aduh. Nah, ini ada galon air minum. Sudah ada pencetannya. Waduh. Nah, ini nama kapalnya pemirsa, Brion Marbun ya, BMF. Nah, ini ada lampu sorotnya. Kemudian di depan seperti ini ada juga tempat untuk menaruh joran. Di depan ada dua ya, dekat pintu ruang kemudi ada satu. Depannya cukup lebar pemirsa, bisa mancing dari sini atau di belakangnya. Nah, ini bersama kapten. Kapten salam. Salam ya, assalamualaikum. Oke, nah di atas seperti ini pemirsa. Oke. Untuk sewanya teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nah, itu dia. Langsung saja di WA dan di lobi sampai deal bersama Kapten Salam. Oke pemirsa, untuk kapal ini sendiri posisinya untuk sandar berada di Marunda ya, di dekat BKT ya, samping lapak bagannya Jumadi ya. Nah, agak maju dikit. Nah, di sana untuk lokasi sandar kapalnya, yang biasa ke bagan Marunda mungkin sudah pada hafal ya untuk lokasinya.
jadi bisa dengan mudah untuk sampai ke lokasi di mana kapal berada. Nah, mungkin yang belum pernah ke sana bisa cek di rute mancing saya yang menuju ke Marunda. Ya, di sana sudah lengkap untuk liputan areanya. Oke, pemirsa, di sini saya mancing sama siapa aja. Nah, kita cek. Tadi ada teman-teman saya nih. Datangnya dari wilayah yang enggak jauh dengan tempat tinggal saya di Pondok Gede. Ini dari Halim. Ada yang spesial pemirsa hari ini. Ada Pak Ibo dari channel YouTube Dapur Mancing. Ya. Halo, Pak. Siapa? Teman sebelahnya enggak ikut yang biasa ngonten berdua ya. Itu siapa Pak namanya? Kong Rusli. Kong Rusli, ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya bisa mampir ke channel Dapur Mancing. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share-nya. Nah, semoga informasi dari Dapur Mancing bermanfaat buat semuanya. Amin. Ya. Oke, langsung pemancing yang kedua nih teman saya pemirsa. Ini dia spesial, baru pertama ketemu ini. Langsung ngajak mancing ngapung. Mas Hafiz, ini dia. Oke, Mas. Ngomong-ngomong, pancing hari ini gimana? Tadi malam? Tadi malam. Alhamdulillah ya, strike-nya banyak. Iya. Dan pagi ini belum ada hasilnya, bisa. Oh, baru satu ya, baru satu. Nah ini nih, wow, langsung baru diomongin belum ada hasil langsung pemirsa. Sebelah saya ini teman yang satu lagi, Pak Salman. Iya, langsung strike. Mantap. Wih, mantap. Emang berat tarikannya? Berat. Gede ikannya. Wow, itu dia ikannya. Mana. Wai, kompel. Saudara-saudara. Iya. Ini dia Pak Salman pemirsa, ya, strike-nya langsung mantap. Diliput. Fis, kamu mau nari Fis? Ngetut dulu. Oke. Oke pemirsa, semoga hari ini mancingnya dapat ikan banyak dan menyenangkan tentunya. Kita saksikan terus videonya sampai akhir nanti. Selamat menyaksikan. Oke pemirsa, sekarang kapal kami berada di posisi pelampung 6 PGN ya, dan sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda strike pemirsa. Tadi di sekitaran damar juga baru 2 saja ikan yang didapat, dan ini pindah ke sini ya, mudah-mudahan ada cintanya. Oke. Kita lanjut pemirsa, ini dia. Kompel. Wah, tuh sebelah setrek tuh. Enggak dimakan. Karena apa tuh? Tapi dari sini tuh kena. Pantesan berat. Lanjut. Nabrak. Wis, dapat apa Mas? Wis, kurok. Gak bilang-bilang strike-nya nih. Udah naik pemirsa. Kurbannya masih anakan lah, lumayan gurih nih. Oke. Lanjut. Tambah satu lagi. Taruh yang mana? Yang sini apa sini. Yang kecil? Sini aja lah. Kalau yang kelihatan. Yang sini lihat. Wow, magic. Yo. Lanjutkan. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:18 pemirsa. Perut kita sudah keroncongan, lapar nggak nahan. Kita sekarang sepakat untuk makan dulu. Nah, ini udah dimasakin sama ABK. Ini dia hasilnya. Hasil mancing kita yang digoreng apa beberapa ya. Ini dia. Dimasak apa namanya nih?
Indah. Bumbu kuning. Oke, selamat makan. Kita makan dulu pemirsa. Nanti lanjut lagi mancingnya. Oke. Isu sulap. Itu di pas ada loh tisu. Oh iya ya, lupa lagi. Tadi sampai rumah mana? Nanti sampai rumah masih penuh ada yang ngomel. Dasar udah dibungkukin udah susah udah gak suka masakan istri udah gak mau lagi dasar suami gak tahu ikan enak banget pemirsa, mantap. Mantap guys, dapur mancing makannya lahap banget. Nikmatnya orang mancing apa makan di kapal itu kayak begini hasil buruannya dimakan kapal guys, bukannya beli di itu karang tunggang. Makan di laut. Pancingan itu, gue nggak boleh dihabisin semua.